tidak perlu ikut denganku. Jangan katakan pada siapapun dia di mana. Tidak. Sudah cukup kau sudah mengetahui tentang ini. Baiklah. Ya, aku akan masuk sekarang. Akan kuberikan informasinya padamu. Tunggu sebentar. Keterlaluan. Seolah bukan kau yang masukkan aku ke TV. Seolah kau tidak akan berkata seperti ini juga. Jangan bicara lagi. Atau aku habisi kau di sini. Aku tidak peduli yang kau lakukan. Kau harus bicara seperti yang aku katakan. Kalau tidak, aku akan... Aku tidak mau bicara. Tidak mau. Kau mematahkan hidungku. Keterlaluan kau. Apa yang kau lakukan, Erdal? Kau akan membunuh wanita ini. Dia harus muncul dulu di depan TV. Baru kemudian dia boleh mati. Sekarang aku ada di Villa Erdal Karayalcu. Ya, kau sudah tahu alamat tempat ini, kan? Kalau kau mencurigai keamananku di sini, kau bisa melakukan apa saja. Ini dia orangnya. Dia akan bernyanyi seperti burung. Seperti ini. Cepat bersihkan wajahmu. Aku bilang bangun dan bersihkan wajahmu itu. Tuan Onur, silakan. Kita bisa menang dulu. Pakai ini. Pakai perhiasanmu juga. Dasar laki-laki bodoh. Kau kata keterlaluan. Masih berani bicara kau. Aku mohon. Tenanglah, kita punya wanita itu. Aku tenang, Tuan Rakib. Tapi dia harus mengatakan apa yang aku inginkan. Kenapa dia tidak akan mau? Dia akan bicara seperti keledai. Begitu terpancing godaan, lihatlah di mana kita. Tetapi Tuhan melarangmu. Andai saja kau tidak memecat wanita itu, siapa yang tahu tipuan macam apa yang dia rencanakan? Kau akan pergi ke kamar hotel dan di sana akan ada kamera tersembunyi. Lalu mereka akan memerasmu. Entahlah, mungkin mereka akan menjauh dari masalah. Atau simpan saja semua pikiranmu itu. Aku bukan dirimu. Kami sudah siap. Kau akan bicara seperti aku katakan. Aku tahu, jangan memaksaku. Ayo, ayo. Duduk. Aku bilang duduk. Semua matikan ponsel masing-masing. Kita harus matikan ponsel supaya sinyal tidak tercampur. Erdal, hidungnya terlihat bengkak. Iya, dia kelihatan seperti harus dipukuli. Haruskah kita berikan es ke hidungnya selama sekitar setengah atau satu jam? Dia baik-baik saja. Tidak bisa. Adegan ini tidak boleh sampai menciptakan keraguan. Kau benar-benar membuat banyak masalah buat. Ayo bangun. Hei, Usnu. Cepat bawakan es batu. Kenapa sekarang kau telah mengaku memfitnah Onur Aksal? Karena aku benar-benar menyesal. Apa ada sesuatu yang membuatmu merasa seperti itu? Tidak, lagi pula apa yang bisa terjadi? Nyonya Jali, kau sangat marah saat Tuan Onur memecatmu. Kau telah menunggu selama 7 bulan untuk menghabisinya. Sekarang 3 bulan sudah berlalu, dan kau bilang hal seperti itu tidak pernah terjadi. Bagaimana kau bisa percaya pada kata-katamu? Maafkan aku, tapi kenapa kau sendiri percaya pada fitnah itu? Itu sangat mudah sekali. Aku pikir aku akan muncul dan mengatakan sesuatu seperti itu. Dan tidak ada yang akan percaya, tapi semua orang percaya padaku. Kau yang membuat pengakuan besar itu, tapi... Bagaimana kau bisa merasakan semua pengakuan itu? Seperti yang kau tahu, itu pengakuanku. Tapi Onur Aksal adalah pebisnis yang hebat. Kau pernah lihat berita tentang dia? Pernah lihat ada kesalahan darinya? Tugas kami adalah melaporkan pengakuan semua orang. Jadi kau ingin membuatnya jadi sensasi, kan? Jangan rubah pembicaraannya. Ini pertanyaan lain. Apakah Tuan Onur mengancammu atau menakut-nakuti akan terjadi hal yang buruk padamu atau semacamnya? Seandainya saja dia itu mengancamku. Ada tuntutan hukum untukmu hari Senin, bukan? Benar. Apa Tuan Onur bilang akan mencabut tuntutannya kalau kau mengaku sekarang kau telah memfitnahnya? Dia tidak bilang begitu. Aku sudah telepon ribuan kali dan berusaha bicara dengannya. Aku mau bilang agar mencabut tuntutan itu. Aku akan akui semua itu, tapi dia tidak jawab teleponku. Nona Jale, apa kau tahu dampak buruk yang terjadi akibat ulahmu pada Tuan Onur Aksal? Aku benar-benar minta maaf. Kalau itu ada artinya, aku tidak tahu. Tapi aku benar-benar minta maaf pada Onur Aksal dan juga semuanya. Inilah dia penonton. Kita sudah mendengarkan penjelasannya. Jale Eril Mas bilang dia telah memfitnah Onur Aksal. Sekarang dia minta maaf pada Onur Aksal dan seluruh rakyat Turki. Kami juga minta maaf karena sudah menjadi bagian dari fitnah tersebut. Tidak lagi yang bisa dikatakan. Selesai. Apa masih ada lagi? Sudah cukup, tidak ada yang kurang, kan? Bangun. Tuan Onur.
Nur. Semua itu adalah rencana dia dalam melakukannya, Tuan. Semoga kau bisa menerimanya. Tuan Onur, bisa kau telepon pengacaramu? Kita selesaikan masalah CD itu. Besok pagi akan ku ambil rekamannya. Aku akan melihatnya. Lalu semua rakyat bisa melihat. Pengakuan tadi, kalau memang sudah ditayangkan di TV, aku akan hubungi pengacaraku. Tapi, jangan samakan aku dengan orang lain. Kalau aku sudah berjanji, aku pasti akan tepati. Itu tidak diragukan. Tapi, terserah. Kita akan menyaksikannya bersama besok. Biar ku antar kau untuk pergi kemana kau mau. Tidak perlu. Tuan Onur, Tuan Onur. Ada apa, Mehmet? Kenapa kau di sini? Jangan bertanya lagi, Tuan Onur. Teleponmu tidak bisa dihubungi, jadi kau langsung datang ke sini. Ada berita. Ada apa? Pesawat yang harusnya kau naiki jatuh. Jatuh? Dan Tuan Safir? Bisa memberikan kabar bahwa kau masih hidup pada keluargamu dan mereka saat ini sedang sedih sekali. Mau aku katakan? Tidak, sudah cukup. Karena kau bilang jangan beritahu siapapun tentang keberadaanmu, aku tidak bisa memutuskan harus melakukan apa. Semoga cepat sembuh, Tuan Onur. Aku senang kau masih hidup. Terima kasih, Yamin. Terima kasih. Aku hidup, tapi Zafir sudah tiada. Sayang sekali. Dipastikan. Mereka masih terus berusaha mengenali jasadnya. Apa Nyonya Gulistan pergi ke Bukares? Tidak. Mereka berusaha meyakinkannya. Tapi Jihan saudaranya Jafar yang ke sana. Naik pesawat pribadi. Cobaan apa ini ya, Tuhan? Kau mau pergi menemui Gulistan sekarang? Sekarang bagaimana keadaanmu? Bagaimana perasaanku? Aku benar-benar kacau. Aku harus tetap telepon Evino. Nanti ku telepon lagi. Baiklah, sayang. Saudaranya yang pergi ke Bukares. Aku terakhir kali melihatnya di kantor. Dia tidak sengaja menabrakku, lalu dia memegang tanganku. Dia bilang sampai nanti, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal. Sayang.
Apa kau sudah telepon Onur setelah malam itu? Belum, Bu. Apa yang telah terjadi antara kau dan Onur? Sikapnya padamu begitu aneh. Aku sampai kehilangan kata. Zafir sudah meninggal, Ibu. Apakah ini waktu yang tepat untuk membicarakan tentang Onur? Kapan mereka akan sebarkan berita ini? Mereka akan menayangkannya untuk berita malam. Menghiburku adalah kau masih tetap hidup, Onur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Apalagi yang bisa kita katakan, Zafir sudah tiada. Dia memaksa agar kami liburan bersama di akhir pekan. Kami bilang kau lelah. Dia juga bilang begitu padaku, katanya anak-anak yang memintanya. Dia sudah pesan tempat minggu lalu. Tapi dia bukannya pergi berlibur, justru pergi menuju kematiannya. Ibu bilang aku tidak boleh pergi liburan. Anak perempuan harus sekolah, katanya. Aku sangat rindu pada ayahku, Paman Onur. Bagaimana aku bisa bertahan dari rasa kehilangan ini? Selamat datang. Sefal, terima kasih. Aku turut berduka cita. Aku mencoba membiasakan tanpa Zafir, tapi rasanya tidak mungkin. Onur, aku tidak bisa memelukmu kemarin. Tuhan memaafkanmu untuk kami. Terima kasih, Bibi Sefal. Terima kasih. Onur, aku permisi dulu, Gulistan. Tentu saja, Onur. Terima kasih. Aku akan kembali nanti. Anak-anak, kau jaga ibu kalian. Telur pastarminya sudah datang. Ayo anak-anak, cepat dimakan sarapannya sebelum dingin. Ayo. Selamat menikmati sarapan. Kau tidak mau makan, Tuan Alikema? Aku tidak mau. Bagaimana kalau kita telepon nenek kakek saja? Ayo telepon sekarang. Iya, baiklah. Kita mau telepon kakek ataupun nenek. Pertama kita telepon nenek dulu, baru kakek. Baiklah. Mau seperti ini terus, Ali Kemal? Apa kau mau tidur di sini mulai sekarang? Aku memikirkan semuanya. Aku merasa kasihan pada anak-anak. Mereka bahkan tidak mau bicara pada kita. Kabarnya aku takut sekali. Aku sadar betapa pentingnya Onur buatku. Aku seperti mendengar kematian saudaraku sendiri. Aku sempat berpikir kalau aku akan mati. Kau tidak akan sesedih itu kalau benar kehilangan dia. Tapi Onur bahkan tidak mau melihat wajahku. Dia benar-benar seperti membenci. Apakah dia tidak adil? Dia hanya mencintai seorang wanita dalam hidupnya. Dan kau sudah berusaha merebut wanita itu dari tangannya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia sudah tidur? Anakku yang tampan itu sudah tidur. Serazan, kau sudah telepon Tuan Onur? Apa kau menelponnya lagi? Sudah 3 kali dan tidak diangkat. Sudah cukup. Tapi dia tidak mau bicara denganku, Miriban.
untuk apa aku paksakan? Sherazad, Tuan Onur seperti kembali dari kematian. Bagaimana kalau dia di pesawat itu? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Betapa kau akan merindukannya nanti. Teleponlah dia sekali lagi, ya. Tidak. Nyonya Gulistan adalah wanita yang cantik. Tidak sia-sia Tuan Zafir mencintainya. Sudah cukup, Melek. Kenapa kau masih melihat ini? Dia menceritakan tentang aku pada istrinya. Waktu wanita itu bilang Zafir sering menceritakan tentang aku merasa malu sekali, Kak. Aku pun merasa semakin menderita. Jangan merasa begitu. Kau tidak melakukan apapun untuk merasa itu. Berpikirlah bahwa akhirnya kau tidak melakukan apapun dengannya. Sudahlah. Mungkin aku harusnya tinggal dengannya. Mungkin aku bisa bersamanya. Jangan konyol, Melek. Kau tidak tahu yang kau bicarakan karena kau sedang sedih. Tapi dia meninggal dalam keadaan bermusuhan denganku. Tapi dia meninggal enggak rasa tidak bersalah karena dia tidak sampai mengkhianati istrinya. Melek, tolong jangan bebankan semua itu pada dirimu sendiri. Tuan Onur. Selamat malam. Beno, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa kabar? Aku berusaha tetap baik. Tapi tentu saja aku merasa sedih. Itu bukan hal yang mudah. Aku punya permintaan untukmu, Beno. Baiklah. Bisa nyalakan televisinya? Bisa saja, kenapa? Nyalakan, aku mohon. Apa ada hal yang tidak menyenangkan lagi? Tidak, kali ini berbeda. Aku punya permintaan lain untukmu. Baiklah. Saat kau menonton TV, pastikan Sherazad ada bersamamu. Tapi jangan sampai dia tahu ini permintaanku. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Nyonya Feride. Selamat malam, Firdev. Selamat datang. Tuan Onur ada di atas. Naiklah, oh, iya. Naik. Syukurlah ibunya datang. Onur, Onur anakku. Ada apa, Ibu? Apa Ibu lupa kalau aku anak ayah? Onur, sudahlah. Siapa itu? Raza, Beno, ayo masuklah. Tidak usah. Kau ikutlah dulu denganku. Ayo. Kenapa? Kali ini kau yang harus ikut denganku, Raza. Jangan sekarang, Beno. Malam ini aku lelah sekali. Oh, aku mohon, Raza. Ayolah. Kau kan bisa bicara di sini, Beno. Melek ada di atas juga. Akan baik baginya kalau dia melihatmu. Baiklah. Ayo. Miriban, aku ke atas dulu ya. Mm-hmm. Ibu tidak bisa gambarkan waktu Karim bilang pesawat yang kau naiki jatuh. Ibu seperti bicara pada Tuhan. Kumohon berikan keajaiban agar kau kembali pada ibu. Kasihanilah aku, Tuhan. Dan ternyata kau masih hidup, Onur. Onur, kau makhluk unik ibu yang ada dalam hidup ini. Ibu tidak akan membuatmu sedih lagi, kau anak ibu. Meski dengan semua dosa-dosa dan perbuatan baikmu. Dosa-dosa yang mana, Ibu? Tidak ada dosa padamu, nak. Itu cuma ungkapan saja. Apakah ibu masih tidak percaya padaku? Tidak, ibu percaya. Onur, aku ibumu. Aku membuatmu sedih. Tapi tolong tunjukkan beberapa hal kecil, ya? Hal kecil yang ibu bicarakan, itu tentang harga diriku dan juga kehormatanku. Onur, ibu... Berita terbaru lagi dari Jale Erildis. Aku sangat tersinggung waktu dia memecatku. Apalagi yang dia katakan tentang Onur Aksal. Karena aku benar-benar menyesal. Tapi bisakah kami percaya padamu saat ini? Lagi pula apa yang bisa terjadi? Mengejutkan! Karim. Ada apa, Ibu? Nyalakan TV-mu. Ada apa? Nyalakan saja supaya kau bisa melihatnya. Jadi Onur Aksal tidak pernah menawarkan uang untuk bermalam denganmu, kan? Ya, tidak pernah. Maksudmu hal seperti itu tidak pernah terjadi? Iya, benar. Lalu kenapa kau memfitnah Onur Aksal seperti itu? Aku sangat tersinggung karena dia memecatku. Aku ingin balas dendam padanya. Aku ingin balas dendam! Apa yang dendam? Mau kau katakan sekarang? Ibu, sudah tutup teleponnya. Bagaimana nuranimu sekarang menghadapi semua ini? Ibu, tutup teleponnya. Sudah cukup. Apa selama ini kau tidak merasa malu dengan tuduhanmu? Ibu, cukup! Lalu kenapa sekarang kau mengaku telah memfitnah Onur Aksal? Karena aku benar-benar menyesal. Apa sesuatu terjadi karena penyesalanmu itu? Tidak, lagi pula apa yang bisa terjadi?
Nyonya Jale, kau tersinggung karena Onur Laksa memecatmu dari pekerjaanmu. Kau menunggu hingga 7 bulan setelah memfitnah. Lalu 3 bulan setelah itu, kau bilang bahwa hal itu tidak pernah terjadi sekarang. Kata-katamu mana yang bisa kami percaya? Maafkan aku, tapi kenapa kau sendiri percaya pada fitnah itu? Itu sangat mudah. Aku pikir aku akan muncul dan mengatakan sesuatu seperti itu, tidak ada yang akan percaya. Tapi semua orang percaya padaku, bahkan kau sendiri. Tapi ini sebuah tuduhan yang serius. Bagaimana kau bisa merasakan semua pengakuan itu? Seperti yang kau tahu, itu pengakuanku. Tapi Onur Aksal adalah pebisnis yang hebat. Kau pernah lihat berita tentang dia? Pernah lihat ada kesalahan darinya? Tugas kami adalah mengatakan yang sebenarnya. Ibu tidak percaya ini. Bahwa aku tidak bersalah. Bukan seperti itu, tapi orang seperti mereka. Mereka memang seperti itu, Ibu. Banyak orang yang seperti mereka. Tapi percayalah, kaum ibu seperti ibu sangat langka. Jenis orang yang tidak bisa melakukan apapun untukku, aku akan menghapus mereka dan membiarkan pergi. Tapi manusia tidak bisa menghapus ibu mereka sendiri. Onur, Ibu... Kau yang memberikan kerusakan terbesar. Ibu mohon, Onur. Ibu sangat menyesal. Sudah terlambat. Sangat terlambat. Lalu, apa bedanya dirimu dengan jutaan orang yang menonton dan menyaksikan berita itu, Ibu? Apa bedanya? Itu kau mau mengatakan sesuatu? Sebenarnya aku tahu apa yang akan kau katakan. Aku mengerti. Itu bisa terjadi seperti yang kau mau. Kita bisa bercerai. Lalu sekarang, mau bagaimana lagi? Aku akan menganggap ini untuk kebaikanku. Fusun. Jangan khawatir. Aku tidak akan persulit lagi. Aku juga tidak menginginkan apa-apa lagi. Tapi kita punya 3 orang anak. Kau harus beri mereka kehidupan. Jangan biarkan mereka ditinggalkan. Dan jangan biarkan mereka harus mencari itu di rumah ayah mereka. Fusun. Kami bisa kembali ke Kaiseri. Kami bisa menjaga diri kami dengan baik. Kalau memang kau tidak keberatan, aku akan memanggil pengacara. Fusun, aku tidak mau bercerai. Kau tidak mau? Iya. Lalu kenapa kau di sini? Waktu aku tidur di kamar yang kecil itu, anak-anak kelihatan sangat sedih. Kalau aku tinggal di kamar ini lagi. Tentu saja. Ini juga kamarmu. Terima kasih.
Semuanya, konferensi pers akan dilakukan pada waktu seperti yang dijadwalkan. Aku harus ada di saluran itu tepat pada waktunya. Kami sudah sangat terlambat. Konferensi pers pasti akan dilakukan tepat pada waktunya. Tenang saja. Ini daftar orang yang akan hadir di konferensi pers. Terima kasih, Melek. Tapi kenapa mereka datang begitu cepat? Ini konferensi persmu. Ada lagi? Apa ada lagi? Ini adalah surat kematian dari Tuan Zafer. Kalau kau sudah konfirmasi, akan kita kirim ke koran. Sahabat terbaikku, rekanku masih hidup. Itu adalah kebahagiaan terbesar buatku. Tapi aku juga bersedih karena aku kehilangan sahabat seperti keluargaku, Tuan Zafer. Penderitaan kami begitu besar. Bagaimana pendapatmu tentang penjelasan dari Jale yang sudah membersihkan nama Onur Aksa? Aku rasa sudah cukup. Apa kau punya konfirmasi untuk penjelasan itu? Semua penjelasan yang penting akan diberikan pada waktu yang tepat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sejak pagi, para jurnalis itu sudah meminta untuk wawancara denganmu, Tuan. Arahkan semua telepon mereka pada Melek. Dia akan melakukan apa yang seharusnya. Baiklah. Sudah cukup untuk saat ini. Kau boleh pergi. Terima kasih. Selamat pagi. Bangunlah. Ayo bangun supaya aku bisa memelukmu. Untuk apa? Aku begitu takut. Waktu aku dengar kabar itu, aku pikir aku telah kehilangan separuh hidupku. Terima kasih untuk itu. Ke konferensi pers? Aku juga akan ke sana. Sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai temanku? Kenapa kau baru ingin menjadi temanku sekarang? Onur, tunggu dulu. Dengarkan aku. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah antar kita. Kita berdua mencintai Serasa. Akhir dari persahabatan kita bukan terpengaruh karena kita berdua mencintai Serasa. Iya, persahabatan kita rusak karena itu. Itu benar. Tapi tidak mengakhiri semuanya. Ini kehidupan. Dua pria bisa mencintai wanita yang sama. Dia bisa memperjuangkan itu demi kehormatan dirinya sendiri. Tapi jangan pernah menusuk dari belakang. Satu-satunya malam kesalahanku yang aku simpan sebagai sebuah rahasia. Saat kau memberitahukannya pada Zafer, itu akhir dari persahabatan kita berdua. Persahabatan kita berakhir. Berakhir. Sekarang kita hanya rekan kerja biasa. Baiklah. Terserah apa maumu. Dia selamat dari kematian dan juga memberikan namanya. Dua hari, dua penyelamatan. Pesawat tujuan Istanbul-Copenhagen jatuh. Tapi Onur Aksal tidak jadi naik pesawat dan selamat secara ajaib. Ada berita di TV kemarin dan namanya pun dibersihkan dari semua tuduhan dan fitnah yang menimpanya. Apakah mereka akan bersama lagi? Aku rasa begitu. Mereka sama-sama cocok. Boleh aku bicara, Nyonya Syahrazad? Silakan, Gani. Kau sudah melihat koran ini, Nyonya Syahrazad? Iya, sudah kulihat. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Oh ya, Gani, apa kau sudah mendapatkan daftar barang-barang yang kuinginkan? Baiklah. Akan kuambil cetakannya sekarang. Baiklah.
Program TV yang disiarkan kemarin telah menunjukkan pada kita bahwa semua tuduhan dan fitnah yang diarahkan padaku sebelumnya, semua itu adalah bohong. Wanita yang bernama Jale itu telah mengatakan kebenaran yang sejak awal sudah aku perjuangkan. Kalian akan ingat, saat fitnah ini dibuat dari awal, aku sudah membuat konferensi pers dan berkata bahwa tidak ada kebenaran di dalam semua tuduhan dan fitnah tersebut. Terakhir, dalam proses yang melelahkan ini, aku ingin berterima kasih pada teman-temanku yang pernah meninggalkanku. Dan juga, aku akan berterima kasih pada semua jurnalis yang datang ke sini dan mendengarkanku. Tuan Onur. Apa? Apa kau sudah bertemu dengan Jale setelah dia memfitnahmu? Belum. Dia bilang dia menelponmu, tapi kau tidak jawab. Benarkah itu? Itu benar. Aku pikir itu tidak penting. Apakah menurutmu dia merencanakan sendiri fitnahan itu? Aku tidak tahu apakah direncanakan atau tidak. Ini adalah tugas pengadilan untuk mencari tahu hal itu. Ada tuntutan hukum yang kau arahkan kepadanya sebelumnya. Apa kau akan mencabut kembali tuntutanmu itu? Tentu saja tidak. Apa yang dikatakan Jale tidak membuatku merubah keputusan yang sudah kutentukan terhadap dirinya. Menurutmu akan seperti apa hasilnya nanti? Itu sepenuhnya aku serahkan pada pengadilan. Bagaimana sikap Nyonya Sehrazat setelah mendengar kabar itu, Tuan? Aku tidak mau menjawab pertanyaan itu. Apa kau akan kembali lagi dengan Nyonya Sehrazat? Aku bisa mengerti rasa ingin tahu kalian. Tapi seperti kalian ketahui, aku tidak memberikan informasi mengenai kehidupan khususku. Selamat datang. Terima kasih, Miriban. Apa kabar? Selamat datang. Silakan. Cepat sekali kalian kembali dari Kaiseri. Kami tidak dibiarkan tinggal lebih lama. Mereka telpon terus. Iya, aku yakin pasti begitu. Silakan duduk. Gani di mana? Aku sedang menyuruhnya bekerja. Ya. Jangan biarkan dia terlalu bebas. Tentu saja. Ayo duduklah. Mau minum apa? Kopi tanpa gula. Jadi, bagaimana anak dari pamanmu, Bu? Kami sudah lakukan tugas kami, Sehrazat. Kami sudah ke sana dan melihatnya. Tapi selebihnya ada di tangan Tuhan. Apakah tidak ada harapan? Semoga dia cepat sembuh. Ya, terima kasih. Semoga kau baik-baik saja. Saat kami ada di Kaiseri, banyak hal yang telah terjadi. Iya, ada beberapa hal yang terjadi. Ada hal yang sedih, tapi juga ada yang bahagia. Apa aku bilang waktu itu, Nadide? Tuan Onur tidak mungkin lakukan itu. Bukankah sudah aku bilang pasti ada salah paham dalam hal itu? Ya, kau sudah mengatakannya. Lihatlah apa yang akhirnya Tuhan tentukan. Tanpa ada kesulitan, tanpa perlu menyelamatkan dirinya dari tuduhan wanita itu. Semoga Tuhan memberkatinya. Amin. Sehrazat, kau sudah telepon Tuan Onur? Kau belum menelpon dia? Hari ini aku pergi menengok Gulistan. Dia begitu hancur. Bahkan dalam 2 hari saja dia menjadi tua. Apakah mudah, Onur? Teman seumur hidupnya telah tiada. Saat waktu berlalu, maka semua akan terasa jauh lebih berat. Aku tidak pernah melihat pasangan lain yang begitu saling mencintai. Seorang suami seperti Tuan Zafer. Dia ayah yang luar biasa. Itu benar sekali. Mereka akan terbiasa nanti. Siapa yang tidak akan terbiasa dengan hal itu? Apa kau sudah bicara dengan Karim tentang konferensi pers itu? Tidak ada lagi yang harus kubicarakan dengan Karim. Kau memang benar, Onur. Tapi dia dalam keadaan yang sangat buruk. Apa kau tahu? Saat pertama mendengar kematianmu, dia begitu hancur. Dia senang karena Sehrazat bisa menjadi miliknya. Apa yogurt masih ada, Miriban? Masih ada. Kita tidak membutuhkannya, Sehrazat. Baiklah, aku akan beli buah-buahan saja. Baiklah, boleh aku siapkan kanan di rumah? Bisa saja. Aku mulai masak sup sekarang. Kalau kau mau, kau boleh makan malam duluan, Miriban. Aku akan sedikit terlambat. Tuan rumah macam apa kau ini?
Tenggorokanku sudah kering, tidak ada yang menawarkanku minum. Ya, kau benar. Aku sampai lupa menawarkan. Halo, Honor. Aku menelponmu berulang kali. Aku ingin ucapkan semoga kau baik-baik saja. Tapi kau tidak memberiku kesempatan. Ya, aku sedang sibuk. Aku baru saja ingin menelponmu. Kau tidak mau masuk? Tidak, terima kasih. Aku kemari hanya untuk mengatakan ini. Masuklah, aku mohon. Sekali lagi, semoga kau baik-baik saja. Kedua kalinya. Kalau begitu, terima kasih. Tapi apakah ini layak untukmu? Kau bilang meskipun kau salah, kau tidak akan melihatku. Aku senang melihatmu baik-baik saja. Sungguh. Selamat malam. Ini dia. Terima kasih, Mihriban. Kau jadi repot membuatnya. Kita harus segera dapatkan pembantu untuk kantor ini, Mihriban. Dan juga sekretaris, agar beban pekerjaanmu tidak berat seperti sekarang. Apa sulitnya, Sherazad? Tidak perlu seperti itu. Apa kau ingin buang-buang uang lagi? Kita sudah menghasilkan keuntungan. Walaupun mungkin sekarang ini keuntungannya masih belum banyak, tapi akan seperti itu. Kita tidak akan jadi beban untuk Tuan Burhan seterusnya. Beban apa maksudmu? Kalau kau jadi beban baginya sampai dia mati, dia bahkan masih tetap ingin membantumu. Itu memang benar. Kadang-kadang aku memikirkan hal itu. Tapi aku tidak bisa membayangkannya. Orang yang telah mengusirku justru menjadikanku ratu sekarang. Iya, dia sudah menyadari kelayakanmu. Lambat, tapi dia mengerti. Tidak apa-apa, biar aku saja. Halo, Nyonya Sherazad? Iya, benar. Ada apa? Ini aku, Nur Hayat dari Binyapi. Apa kabar? Aku baik-baik saja, terima kasih. Kau sendiri? Kabar baik. Tuan Onur memintaku untuk menelponmu soal proyek kampus. Apa kau bisa hadir dalam rapat untuk proyek kampus besok, Nyonya Sherazad? Jam 2 siang ya? Sebentar ya, aku akan lihat dulu jadwalku. Maafkan aku, Nyonya Nur Hayat. Sepertinya aku sudah ada janji di jam itu. Bagaimana kalau jam 3? Pagi saja ya, jam 11. Baiklah, di Binyapi jam 11. Tidak, di kantorku saja. Mungkin agak sedikit merepotkan, tapi Tuan Onur harus ke sini. Jadi rapatnya di kantormu? Baiklah kalau begitu, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Besok jam 11, Tuan Onur. Terima kasih.
Kalau Tuan lihat datang, suruh ke ruanganku. Beritahu juga informasi itu pada Karim. Baiklah, Tuan. Mau minum sesuatu? Secangkir kopi mungkin menyenangkan. Segera, Tuan. Aku tidak percaya ini. Dia menelponku melalui sekretarisnya. Kau dengar? Kenapa kau melihatku seperti itu, Miriban? Apa aku salah? Bukankah lebih baik kalau dia yang telepon sendiri? Untuk bisnis? Untuk bisnis ataupun apapun. Sekarang gilirannya. Kau masih ingat waktu tidak pernah mau menjawab teleponnya? Tapi keadaannya berbeda waktu itu, Miriban. Aku melakukannya karena aku punya alasan yang tepat. Kita harus memulai konstruksi pabriknya dengan cepat. Tapi tetap saja belum ada properti yang ada di sana. Orang di sana juga sangat aneh. Hari ini Tuan Burhan, besok Tuan Burhan. Mereka seperti sedang mempermainkan anak-anak. Hari ini pekerjaannya harus bisa selesai. Kalau tidak juga, maka kita harus pikirkan cara lain untuk itu. Apakah kau mendengarkan, Kuali Kemal? Hah? Aku bicara soal properti tanah. Tanah yang nantinya akan berubah menjadi pabrik. Kita akan mengurusnya, Ayah. Nah, kendalikan dirimu sekarang. Mau sampai kapan kau akan terus seperti ini dalam hidupmu? Serazat bilang aku harus lihat tanah itu dalam 2 minggu dan... Chancel! Berhenti, Chancel! Berhenti! Chancel! Mau apa kau? Orang macam apa kau ini? Maaf, aku mengira kau orang lain. Kurang ajar kau ya, berani-beraninya kau menyentuhku. Aku sudah minta maaf. Minta maaf? Ini salah paham, Nona. Dia mengira kau orang lain. Dia harus lebih hati-hati kalau melihat orang. Apa kau ini sudah gila ya? Ya ampun. Kau masih belum menemukan jejaknya? Tak ada informasi juga dari pemilik rumah? Tidak ada. Seperti ditelan bumi. Tidak, Ayah. Aku sudah mencarinya. Tapi aku tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali, Ayah. Oh, Tuan Nihat. Ngomong-ngomong, aku sudah ganti ruangan di lantai 2 menjadi Zafer Gunduzal. Aku sudah tingkatkan kapasitasnya menjadi 750. Sebelumnya 600. 700. Kapan keputusan itu dibuat? Kita sudah bicarakan ini dengan Gulistan saat pemakaman Zafer. Tapi Tuan Karim, tidak ada informasi apapun untuk kami dari pimpinan. Kau tahu jika tidak ada konfirmasi... Itu tidak penting. Aku masih ada rapat. Biar aku yang urus itu. Kalau kau yang mau mengurusnya, tidak masalah. Masalah tanah sudah aman, Tuan Burhan. Mulai saja hari ini. Kau bisa menggali besok. Tanah yang kecil juga sudah siap, Tuan Burhan. Kami terlalu menghiburmu sebelumnya. Maafkan kami. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah yang lain juga muncul? Waktu terakhir aku periksa, ada 10-12 rumah di sana. Tiba-tiba hilang. Apa mereka akan bertahan kalau lihat uang? Baiklah, bagus. Pertama, kita lihat dulu tanahnya, kemudian kita bisa perkirakan harganya. Kau sudah melihatnya? Tapi tidak masalah. Ayo, kita ke sana. Karena kau mau melihatnya lagi, kan? Tapi tidak hari ini. Lain kali saja. Kalau besok? Besok tidak akan mungkin. Besok kami akan pergi ke Rusia untuk melihat mesin bersama Ali Kemal. Kapan kau kembali? Belum bisa dipastikan. Bergantung keadaan. Itu tidak bagus. Kenapa? Ada pelanggan lain selain dirimu. Dia dari Gedik Pasa. Dia juga bisnis kulit. Dia ingin mendapatkan yang lebih dulu. Tapi kami pertahankan karena kami sudah janji padamu lebih dulu. Jadi? Begini saja. Kau berikan saja uang muka dulu. Kami katakan sudah terjual pada orang lain. Kalau kau benar-benar ingin melihatnya, anakmu bisa ikut dengan kami ke sana. Bagaimana menurutmu, Ali Kemal? Aku ikut perintahmu saja, Ayah. Sudahlah. Kami juga sudah melihatnya. Dan melihat kalian sudah siap, jadi berapa banyak yang harus kami berikan? 50.000 lira. 50.000 lira? Tahukah kau seperti apa itu uang 50.000 lira? Ha? 10 saja sudah cukup. Tapi Tuan Burhan, di mana bolpenku?
Ali Kemal, ambilkan bolpenku. Baiklah. Kau bisa bicara dengan presidirnya. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Sama-sama. Ya, sama-sama. Semoga harimu menyenangkan. Baiklah, permisi. Permisi. Ya. Mari. Mana merubah nama oratorium kita menjadi Zafer? Apa kau menentang pemberian nama Zafer di ruangan itu? Tentu tidak, tapi aku tanya dari mana ide itu? Sudah aku bilang, aku sudah bicarakan hal ini dengan Gulistan di pemakaman. Menurutmu aku tidak perlu tahu hal ini? Apa yang kau lakukan, Karim? Memangnya tempat itu untuk kita? Kenapa kau bisa memberikan janji seperti itu? Bagaimana kalau yang lain menolak? Mereka tidak akan menolaknya. Chile Contraction adalah yang mendukung seluruh biaya konstruksinya. Kapan rencananya kau akan mengatakan padaku? Sudah aku bilang. Di depan para subkontraktor yang saat ini sedang mencari pekerjaan dari kita, begitu? Karim, kita ini rekan kerja. Bagaimana bisa kau putuskan sendiri proyek sepenting itu? Apa kau bertanya dulu padaku saat membuat perusahaanmu sendiri? Aku mengerti, tidak akan berhasil dengan cara ini. Aku setuju. Mari kita perjelas tugas ini. Jadi? Atau kita berpisah saja? Baiklah kalau begitu. Itu bagus. Tuan Onur, ada telepon dari Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum. Katakan untuk telepon lagi, aku sedang pergi. Baik, Tuan. Kaget sekali. Ibu memang sedang memikirkanmu. Bagaimana kabarmu? Malam ini ibu ada di rumah? Tentu saja ibu di rumah. Mau kemana lagi? Ibu akan senang kalau kau datang. Jangan lewatkan makan malamnya. Kau mau ibu masak apa, nak? Aku datang bukan untuk makan malam. Aku perlu bicara. Ada apa? Kita bicara setelah aku datang nanti. Oh, Nur? Sampai nanti. Aku pergi sekarang. Sampai nanti.
Aku juga sudah mulai belajar. Ya, bagus. Bolehkah aku tanya sesuatu padamu tentang matematika nanti malam? Tentu saja boleh. Terima kasih, Tuan Gani. Tidak usah pakai Tuan. Cukup panggil namaku saja, ya. Kau juga bisa panggil Kakak. Mengerti? Sampai nanti. Sampai nanti. Nih, Matt. Aku rasa aku perlu tepung lagi. Adonannya sedikit cair. Bisakah kau ambilkan sedikit tepung lagi untukku? Bisa, Nyonya. Kau sedang membuat makanan, Ibu? Menyenangkan sekali. Besok mereka mau pergi ke Rusia. Aku mau kalau mereka makan dulu sebelum mereka pergi nanti malam. Kau juga akan suka. Aku tidak punya energi lagi untuk makan. Apa maksudnya itu? Sekarang kau kelihatan makin kurus. Kau harus mengurus dirimu sendiri, Fusun. Bisa tolong ambilkan garamnya? Bagaimana dengan hubungan kalian? Bagaimana Ali Kemal? Dia sudah kembali ke kamarnya? Begitulah. Kalau maksudnya dia sudah di rumah, itu memang benar. Kami berdua bagaikan orang asing. Aku bertahan demi anak-anakku. Sabar, sayang, sabar. Akan ada waktunya. Ini masih belum berakhir, Ibu. Masih perlu lagi? Tidak, sudah cukup. Baiklah. Kau suka baunya? Enak sekali. Terima kasih. Hari Sabtu ini ulang tahunnya, kan? Benarkah? Iya. Untuk pertama kalinya dia bisa merayakannya di luar rumah sakit. Kenapa begitu? Sampai tahun lalu kami masih merayakannya di rumah sakit, Karim. Ya ampun. Ada cairan di tangannya, ada para suster. Aku tidak bisa menikmatinya. Ulang tahun itu pasti akan sangat penting buatnya. Kita harus buat pesta untuknya. Benarkah? Tentu saja. Itu akan luar biasa. Serazat pasti akan senang. Rencana apa nanti? Aku sedang memikirkan yang indah. Beno, kan baik-baik saja, bukan? Iya, dia baik-baik saja setelah pencangkokan. Aku tidak ingin mengenang masa-masa itu. Itu masa yang sangat berat untuk Shehrazad. Di satu sisi, dia harus mencari seorang pendonor. Di sisi lain, ada Khan yang sedang sakit. Kalau mereka waktu itu tidak menemukan Mihriban, maka ceritanya pasti lain. Maksudmu keadaannya seburuk itu? Iya, benar. Menjadi seorang ibu memang sangat aneh menurutku. Shehrazad bisa mendapatkan $200,000 untuk anaknya. Itu mudah disebutkan, tapi menurutku... Kau pernah cerita tentang itu padaku. Dia berusaha sangat keras. Sebenarnya luar biasa sekali untuknya waktu itu. Tapi sekarang dia dan Tuan Onur. Ya sudahlah. Aku akan telepon dia dan bilang bahwa dia tidak boleh ada jadwal di hari itu. Tunggu dulu. Kita bicarakan dulu apa yang bisa kita lakukan. Baru telepon dia. Baiklah. Apa yang bisa kita lakukan? Selamat pagi. Selamat pagi. Kau dari mana saja, Gani? Aku dari kampus, Nyonya Shehrazad. Kau bilang kau lakukannya saat malam? Tapi dalam jadwalnya ada pelajaran matematika. Mereka sering merubah jadwalnya? Oh, ya ampun. Itu tahap pendidikan awal. Jadwalnya belum bisa dipastikan. Harusnya kau kabari aku secepatnya. Saat kau memang harus berada di kampus saat itu. Aku bisa mengerti. Baiklah, Nyonya Shehrazad. Beno, apa kabar? Selamat pagi, sayang. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku sedang kerja. Kau sudah mulai mengerjakan proyek kampusnya? Iya, sudah. Baiklah. Shehrazad, dengarkan aku. Untuk ulang tahun kan, kau jangan punya acara apapun ya. Kenapa? Kau sudah ada acara? Belum. Aku belum merencanakan apapun. Bagus. Aku sedang merancang sebuah pesta bersama dengan Tuan Karim. Terima kasih, Beno, tapi tidak perlu. Kau jangan menolakku seperti itu, Shehrazad. Dengar, Tuan Karim bilang, saat pagi kita akan buat pesta dengan teman-temannya. Lalu dia akan ajarkan cara menangkap ikan setelah kita berlayar dengan kapalnya nanti. Bagaimana menurutmu? Itu bagus, kan? Beno, kami juga akan siapkan badutnya. Itu akan luar biasa. Terima kasih. Tapi di musim ini aku tidak inginkan naik kapal laut dulu. Dia bisa batuk dan mungkin juga flu. Kami tidak memikirkan itu, benar sekali. Kan sedang batuk, katanya nanti dia bisa flu. Ya sudah, akan kupikirkan acara lain yang juga luar biasa. Beno, kau tidak perlu repot memikirkan itu. Tidak masalah, temanku.
Itu akan jadi pesta ulang tahun pertamanya yang akan sangat dia ingat. Apa kau sudah gila? Apa maksudmu mengakhiri hubungan kerjasama? Jadi kau mau mengakhiri Bin Yapi? Itu tidak berhasil, Ibu. Apa maksudmu tidak berhasil? Apa maksudmu, Karim? Ayahmu bekerja sangat keras siang dan malam. Mereka membangun sebuah kerajaan dari sebuah kantor yang sangat kecil. Dan kau dengan mudahnya, karena mengikuti keinginanmu sendiri, kau mau mengakhirinya? Ibu, jangan memaksa. Itu lebih baik untuk kami. Tidak bisa. Bagaimanapun juga kau tidak boleh mengakhiri Bin Yapi. Ibu. Kau benar-benar tidak bertanggung jawab. Tidakkah kau menghormati ayahmu? Apa kau tidak menghargai kerja kerasnya membangun perusahaan? Kalau diteruskan, itu akan lebih buruk, Bu. Kenapa ibu tidak mengerti? Aku tidak perlu mengerti. Sebuah perusahaan besar tidak boleh berakhir hanya karena pertengkaran bodohmu itu selama ini. Tidak perlu khawatir soal itu. Sudah berakhir, Bu. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya. Tidak ada yang minta izin dari ibu. Aku akan gunakan sahamku dan selesai. Ternyata terjadi seperti yang aku khawatirkan. Sudah kubilang. Kalau kau tidak menyerah terhadap Syahrazad, sudah kubilang ini akan terjadi. Lihat sekarang. Selamat datang, anakku. Halo, Ibu. Duduklah, silahkan. Ayo kita makan dulu bersama, baru kita bicara. Kau sudah berbaikan dengan Syahrazad. Ibu harap kau kesini mengatakan itu. Tidak, Ibu. Kita sepertinya akan berpisah dengan Karim. Apa maksudmu? Mana yang kau inginkan, sayang? Yang ini atau yang ini? Ini, tapi yang ini bagus juga. Kalau begitu kita pilih dua-duanya saja. Boleh memangnya? Tentu saja boleh seperti itu, sayangku. Benu, aku mohon. Oh, jangan ganggu kebersamaan kami, Syahrazad. Tahun ini umurnya akan jadi 7 tahun. Benu, kami juga akan rayakan ulang tahunnya dengan teman-temannya. Jadi kau tidak perlu melakukan itu. Oh tidak, acara itu akan berbeda. Kau dengar baik-baik kan? Bilang pada ibumu kau menginginkannya. Paman Karim punya kejutan untukmu. Iya, aku mau. Benar kan? Lihat. Ini kostum untuk anak-anaknya. Yang mana yang kau inginkan, sayang? Yang Satria atau Batman atau yang mana? Huh? Aku mau Batman. Ah, bagus kalau begitu. Aku Ali Kemal. Aku punya nomor teleponmu. Tunggu, jangan ditutup. Demi Tuhan, hari ini aku sudah sering sekali menelponmu. Tapi kau tidak pernah menjawabnya. Aku tahu ini sudah larut malam. Maafkan aku soal itu. Tapi dengarkan saja. Sefgi, aku mohon. Dengarkan aku. Katakan di mana Chancel sekarang. Aku mohon padamu. Aku bisa gila kalau terus begini. Tolong beritahu aku. Aku benar-benar kacau. Aku benar-benar bisa gila hanya memikirkan Chancel. Sefgi. Keterlaluan memang seorang suami sepertimu. Benar-benar tidak tahu malu.
meninggalkan istrimu di kasur dan menelpon wanita simpananmu tanpa ada rasa malu. Fusun, jaga mulutmu. Aku tidak akan menjaga mulutku lagi. Kalau kau masih memikirkan wanita simpananmu itu, kenapa kau masih di sini? Kenapa kau tidak mau bercerai? Orang macam apa kau sebenarnya, Ali Kemal? Fusun, jangan teriak-teriak. Kau telah menghancurkanku. Ini keterlaluan. Kau sudah membunuhku. Aku bilang jangan teriak-teriak. Aku menyesali hari pertemuanku denganmu. Cucu-cucuku, sudah kau antar ke sekolah? Sudah, Tuan. Kami harus berangkat sekarang juga. Kapan kau akan sampai di sana? Aku rasa sekitar jam 6, Bu. Baiklah, begitu sampai segera beritahu Ibu. Burhan, kabari aku ya. Baiklah, Nadide. Baiklah. Aku pergi, Nak. Baiklah, Ayah. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Di sana mungkin akan dingin sekali. Ya, baiklah, baiklah. Fusun. Negara ini sedang kekurangan air, Nimet. Jangan sia-siakan air segar. Aku membersihkan sayuran juga dengan wadah itu. Harusnya kau tahu. Aku tidak terpikirkan itu. Jangan sia-siakan air, Nimet. Aku sudah beritahu Aisyah. Hal yang paling berharga itu adalah air. Baiklah. Kau marah lagi. Semua akan baik-baik saja pada waktunya nanti. Sudahlah, Fusun. Kita keluar saja hari ini. Bagaimana menurutmu? Kau mau kan ikut denganku? Kita mau kemana, Ibu? Apa kau mau bertemu dengan Sengul? Bayinya sekarang berumur 1 tahun. Kau akan berikan dia hadiah. Hah? Selagi ada kesempatan. Ah, Ibu, sudahlah, itu tidak perlu. Kau jangan di rumah saja, Fusun. Sesekali keluarlah. Itu akan baik untukmu. Ayo, kita panggil taksi. Gani, ayo kita pergi. Kemana? Kita akan lihat tempat yang akan dibeli oleh Tuan Burhan. Yang di Tuzla. Tapi jam 11, Tuan Onur akan datang ke sini. Maaf, tapi kami tidak bisa menemuinya. Sekretarisnya yang menelpon dan mengatur rapatnya, maka itu yang dia dapatkan. Apa yang harus kukatakan saat dia datang? Bilang saja Syahrazad sedang ada urusan mendadak. Ayo, Gani. Ya Tuhan, lihatlah tempat ini. Kelihatan sangat berantakan. Namanya juga anak-anak, Nyonya. Anak-anak, Nimet. Mereka sudah akan jadi gadis remaja. Ah, sudahlah. Biarkan saja mereka tidak rapi. Biarkan mereka bahagia. Nyonya juga tidak akan bisa marah terus. Apa itu? Surat untuk nenekku. Kami meninggalkan rumah ini. Kami sudah tidak tahan lagi melihat orang tua kami bertengkar. Jangan telepon kami. Beritahu kakek agar jangan marah pada kami. Kami sangat sayang pada nenek. Mereka kabur dari rumah.
Ya ampun. Aku tanya apa alasannya, kenapa mereka memilih jalan sendiri. Katanya memang harus begitu. Apa maksudnya Sefa? Omong kosong. Apa alasan diberikan Karim? Ada beberapa hal. Mereka tidak akur lagi. Kenapa mereka sampai tidak akur lagi? Onur dan Karim sudah bagaikan saudara. Kalau yang satu sakit, yang lain akan merasakan. Aku jadi tidak mengerti kenapa mereka sampai seperti ini. Sefa, kalau kau tahu sesuatu, beritahu aku. Aku tidak tahu, Feride. Menurutku kita harus tegas saja. Kalau kita tidak lakukan apapun, perusahaan yang besar itu akan hancur. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku juga punya hak untuk bicara di perusahaan itu. Apa maksudnya mau diakhir? Apa mereka pikir akan semudah itu? Kita harus segera membicarakan hal itu dengan mereka. Ya Tuhan, lihatlah tempat ini. Kelihatan sangat berantakan. Namanya juga anak-anak, Nyonya. Anak-anak nih, Matt. Mereka sudah akan jadi gadis remaja. Ah, sudahlah. Biarkan saja mereka tidak rapi. Biarkan mereka bahagia. Nyonya juga tidak akan bisa marah terus. Apa itu? Surat untuk nenekku. Kami meninggalkan rumah ini. Kami sudah tidak tahan lagi melihat orang tua kami bertengkar. Jangan telepon kami. Beritahu kakek agar jangan marah pada kami. Kami sangat sayang pada nenek. Mereka kabur dari rumah. Ya ampun. Aku tanya apa alasannya, kenapa mereka memilih jalan sendiri. Katanya memang harus begitu. Apa maksudnya Sefa? Omong kosong. Apa alasan diberikan Karim? Ada beberapa hal. Mereka tidak akur lagi. Kenapa mereka sampai tidak akur lagi? Onur dan Karim sudah bagaikan saudara. Kalau yang satu sakit, yang lain akan merasakan. Aku jadi tidak mengerti kenapa mereka sampai seperti ini. Sefa, kalau kau tahu sesuatu, beritahu aku. Aku tidak tahu, Feride. Menurutku kita harus tegas saja. Kalau kita tidak lakukan apapun, perusahaan yang besar itu akan hancur. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku juga punya hak untuk bicara di perusahaan itu. Apa maksudnya mau diakhiri? Apa mereka pikir akan semudah itu? Kita harus segera membicarakan hal itu dengan mereka. Beberapa hari terakhir aku pikir mereka baik-baik saja. Aku pikir mereka sedang sakit. Sebenarnya aku ingin menelponmu, tapi... Mereka tidak sakit. Apa kau merasa yakin melihat mereka hari ini? Iya, benar. Mereka aku lihat sedang bicara berdua saja di sana. Apa kau tidak tanya alasannya kenapa mereka tidak masuk ke kelas? Tidak, aku tidak tanya. Buket bertanya pada Burcu apa mereka bisa ke Izmir. Ke Izmir? Apa yang mau mereka lakukan di Izmir? Mana aku tahu. Apa di Izmir ada... Tidak, kami tidak punya siapa-siapa di sana. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ayo ke ruanganku dulu dan kita telepon polisi saja. Tidak, tidak. Tunggu, tunggu. Aku akan telepon kakek mereka dulu. Tolong kabari kami juga. Iya, iya, baiklah. Kau bilang dia ada urusan mendadak? Sangat penting. Dia sudah telepon untuk itu. Aku baru mau menelponmu agar jangan datang hari ini. Kau tahu kapan dia akan kembali? Dia bilang tidak pasti.
dia pasti marah padaku. Dia bilang kau suruh sekretaris yang telepon, tapi jangan bilang dari aku. Kenapa? Aku tidak dengar apa-apa. Kau mau kopi? Tentu saja. Kalau begitu, ayo duduk. Kau mau susu? Tidak, terima kasih. Kau tidak keberatan? Tidak masalah. Jadi, bagaimana? Sangat baik. Dia bekerja keras, jangan biarkan dia kelelahan. Sehraza tidak pernah mau mendengar siapapun. Dia memang begitu, aku tahu. Apa akan menanyakanku? Tunggu sebentar. Miriban, aku sedang ada masalah. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Ali Kemal dan Burhan tidak ada di sini. Apa yang terjadi, Nyonya Nadide? Mungkin Sehrazad bisa punya jalan keluarnya. Onur? Nyonya Nadide, ada apa? Kalau kau mau, aku juga bisa menyetir Nyonya Sehrazad. Paman Burhan, Tuan Burhan yang mengajariku. Aku mau kau memanggilku dengan sebutan itu, tapi jangan terlalu berlebihan. Panggil aku seperti itu saat di kantor saja, dan di antara para pekerja yang lainnya. Kau serius? Kau sudah seperti kakakku sendiri, jadi rasanya aneh sekali bagiku. Sudah berapa lama kau punya SIM? Sebenarnya masih baru, tapi aku sudah pandai mengemudi. Baiklah, nanti kita akan gantian ya. Setuju? Baiklah. Gani, Guru Safet apakah masih di kampusmu? Safet? Safet Demirezer, bagian statistik. Iya, benar. Tapi aku tidak ada pelajaran dengannya. Itu mungkin di tingkat 3. Iya, mungkin saja di tingkat 3. Bagaimana kalau guru di kelas prateknik? Namanya, aku lupa. Siapa ya? Oh iya, Cemil. Namanya Cemil Byukdare? Iya. Benarkah? Aku tidak percaya ini. Dia pernah belajar di Oto. Dia adalah seorang asisten sebelumnya. Gani, aku senang sekali mendengarnya. Sampaikan salamku untuknya. Iya, baiklah. Kau sudah memeriksa di Izmir juga? Iya. Yang satu 10 tahun, yang satu lagi 12 tahun. Anak perempuan. Nama mereka? Buket Evliyoglu. Buket Evliyoglu. Burcu Evliyoglu. Burcu Evliyoglu. Ya Tuhan, benar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada mereka? Benarkah? Apa kau yakin? Mereka sudah menemukannya. Ya Tuhan, syukurlah. Bagaimana bisa kau menjual tiket pada anak kecil? Paling tidak kau harus periksa dulu sebelum mereka naik bis. Baiklah kalau begitu, akan ku telepon lagi nanti. Mereka beli tiketnya dari internet. Apa yang akan terjadi sekarang? Apa mereka akan memanggil kembali bisnya? Apa yang terjadi? Mereka bilang tempatnya akan kosong. Berikan itu padaku. Area 160 dan 120%. Apa kita ada di tempat yang berbeda? Tapi Paman Burhan bilang tempatnya di dekat terowongan. Letaknya pasti di sini. Tapi siapa mereka? Kita akan cari tahu. Ayo. Hei, diamlah kalian, diam. Apa yang terjadi di sini? Hancurkan tempat ini. Minggir. Katakan padaku apa yang terjadi.
Pergi dari sini. Jaga mulutmu, diam. Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi di sini? Jaga mulutmu, diamlah. Kenapa kau lakukan ini pada mereka? Memangnya siapa kau ini? Kau tahu aku siapa? Aku adalah arsitek yang menggunakan daerah ini. Dan namaku adalah Sefrazat Efliaglu. Kau mengerti? Hentikan alat itu! Tunggu. Biar aku beritahu dulu. Aku bilang hentikan dulu alatmu, baru kau bicara. Hentikan! Turunkan! Hentikan alat itu! Pergi kalian! Bukankah kau bilang padaku bahwa tempat ini sudah dikosongkan? Kami sudah berusaha mengkosongkannya. Kau bilang kau sudah memindahkan semua orang yang tinggal di sini. Dan mereka melakukannya dengan sukarela. Tapi kau tidak mendengarkanku, Nyonya. Hati-hati bicaramu. Jangan terlalu dekat dengannya. Kau mengerti? Kami berusaha mengusir orang-orang ini seperti janji kami pada Tuan Burhan. Benarkah dengan cara menghancurkan rumah mereka, begitu? Kau pikir mereka manusia? Mereka adalah pencuri. Kau pencuri. Tapi kau tidak punya hak untuk menghancurkan rumah mereka dengan cara seperti ini. Nyonya Serajat, kami sudah bilang pada Tuan Burhan, kalau daerah ini akan kami kosongkan secepatnya. Tidak. Kau sudah bilang padanya bahwa kau berikan uang pada mereka, dan mereka sudah pergi dari tempat ini dengan sukarela. Baiklah kalau begitu. Beritahu yang lain. Kita akan pergi dari sini. Kami bisa jual daerah ini pada Tuan Burhan atau pada pembeli yang lainnya. Itu bukanlah keputusanmu. Kau urus saja urusanmu. Pergi sana. Pergi. Ubar. Pergi. Sampai mereka tahu, bersikap saja seperti sedang istirahat biasa. Kami akan segera sampai. Baiklah. Tenanglah, Nyonya. Kau jangan khawatir. Kau pasti akan segera bertemu mereka. Kita akan tinggal di mana? Burcu sudah aku bilang tinggal di hotel. Bagaimana kalau uang kita habis? Lalu bagaimana? Kita akan bekerja. Kau banyak bertanya, habiskan saja makananmu. Bisa sudah mau berangkat. Apa menurutmu orang tua kita akan khawatir? Nenek pasti khawatir. Saat kakek tahu dia juga khawatir. Ayah dan ibu, bukankah mereka juga akan khawatir? Kalau mereka khawatir, mereka tidak akan bertengkar. Buket, apalagi? Ayo cepat makan. Menurutmu ibu tahu tidak kita sudah mengambil uang dari dompetnya? Biar saja, aku tidak peduli. Aku takut, kita pulang saja. Kenapa? Kamu mau melihat ayah dan ibu bertengkar saja? Tidak. Jangan menangis, sudah. Sudah, Burcu. Semua orang jadi memperhatikan kita. Jangan menangis, Burcu. Kita sudah sampai? Kita sampai. Nyonya Nadide, tunggu saja di mobil. Mereka mungkin akan lari saat melihatmu. Keluarga mereka sedang dalam perjalanan. Buat kau juga tunggu di sini. Baiklah, Tuan. Jadi sebaiknya kita berangkat saja. Lalu dua gadis kecil itu, mana mungkin kita tinggalkan? Iya, tapi kita sudah terlalu lama menunggu di sini. Menelpon semua perusahaan bis untuk mencari mereka. Ayah mereka saat ini di luar negeri. Akulah yang bertanggung jawab. Sekali kan? Kalian mau kemana? Izmir. Berdua saja.
Tidak, kami pergi bersama-sama. Orang tua kalian bersama kalian? Mereka sekarang ada di Izmir. Kami mau ke sana menemui mereka. Mereka sedang menunggu. Oh. Baik kalau begitu. Sepertinya kau melarikan diri. Orang tua kalian pasti sangat sedih mengetahui hal ini. Bahkan mungkin nenekmu juga. Dia pasti akan sedih. Dulu aku pernah lari dari rumah. Lalu orang tuaku sangat sedih saat itu. Apa Onur sudah menemukan mereka? Aku rasanya sudah tidak tahan lagi. Sudah. Aku rindu sekali sama nenek. Buket, Burcu. Nenek. Nyonya, terima kasih banyak. Kami bisa tinggal di rumah kami sekarang. Kau jangan terlalu senang dulu, karena mereka pasti akan datang lagi untuk menguasai daerah Harta Karun. Harta Karun? Maksudmu ini daerah Harta Karun? Iya, mereka mau menjualnya tapi ragu-ragu. Jadi belum dijual ya? Iya. Kita harus lakukan penelitian untuk tahu yang sebenarnya. Mereka itu para mafia tanah di sini. Kami sudah tidak nyaman lagi tinggal di sini. Iya, selain itu, mereka selalu saja mengganggu kami. Kalian jangan putus asa. Kami pasti akan carikan jalan keluarnya. Paman Burhan sudah membeli daerah ini. Jadi jangan khawatir. Dia orang yang sangat baik. Jangan terlalu yakin dulu, Gani. Tuan Burhan yang membeli tempat ini atau mereka yang menipunya, kita akan tahu nanti. Nenek merasa sangat khawatir. Kenapa kalian lakukan ini? Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan beritahu kakek, Nek. Tidak akan Nenek beritahu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ini, ambillah. Tapi kalian tidak boleh sampai melakukan hal seperti ini lagi. Tidak akan. Iya. Kalian janji? Janji. Jadi kalian beli tiket lewat internet. Bagaimana caranya? Kami pergi ke warung internet. Lalu kami cari situs perusahaan bis. Lalu bagaimana kalian ke terminal bis? Kami naik taksi, tapi harganya mahal. Maksud nenek, apa kalian tidak memikirkan nenek sama sekali? Apa kalian tidak berpikir nenek kalian ini pasti akan sangat sedih? Hah? Apa aku bilang? Nenek pasti akan sangat sedih. Buket bilang kita akan menelpon nenek kalau sampai di Izmir. Yaman, apa kau pernah lari dari rumah? Iya, Tuan. Tapi aku menyesal sekali. Aku kembali sebelum sampai naik bis. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibuku sedikit memukuliku waktu itu. Tapi aku tidak punya nenek. Seperti nenek kalian itu. Seandainya saja kau memilikinya, bukan? Kita harus segera mencari tahu tentang masalah itu, Gani. Besok pagi akan kulakukan. Ada apa? Daerah itu ternyata masih berpenduduk. Mereka jadi korban mafia tanah. Aku harap Tuan Burhan tidak memberikan uangnya pada mereka. Jangan khawatir, Paman Burhan yang ku kenal tidak akan melakukan ini dengan mudah. Belum tentu juga, Gani. Para mafia itu bisa melakukan apa saja demi uang. Sehraza. Siapa ini? Ayo anak-anak, ayo. Sampai nanti. Onur, aku buatkan kopi dulu untuk. Tidak, terima kasih. Terima kasih, aku sudah merepotkanmu. Tapi aku akan senang sekali kalau kau mau minum kopi dulu denganku. Tidak usah repot-repot. Tidak repot, itu hanya kopi. Ayolah. Ada apa ini, Ibu? Kalian habis dari mana? Mari. Aku tidak ingin membuat kalian tidak nyaman. Tapi aku akan sedih. Baiklah. Halo. Selamat datang.
Ini halo, adalah Onur dan ini menantuku Fusu. Senang bertemu denganmu. Sama-sama. Ayo masuk. Kau habis dari mana, Ibu? Nanti ku ceritakan. Masuklah, Onur. Kita duduk di sana. Tuan Onur, selamat datang. Ambil ini. Ya ampun. Terima kasih, Mihriban. Sebenarnya teh saja sudah cukup. Sudahlah, kenapa harus seperti itu? Biasa saja. Tuan Onur datang hari ini? Dia datang. Apakah dia marah karena aku membatalkan rapatnya? Tidak, dia tidak sempat marah-marah tadi. Kenapa? Dia pergi dengan Nyonya Nadide. Pergi dengan Nyonya Nadide? Apa maksudmu? Cucunya kabur dari rumah. Itu yang terjadi. Apa? Mereka kabur? Bagaimana caranya? Aku tidak percaya Tuan Onur ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak peduli. Ternyata dia lebih tampan. Semoga saja dia bisa berbaikan dengan Nyonya Sehrazad. Semoga saja. Dia pria yang sangat baik, bukan? Aku yang bawa ini. Kau yang bawa? Berikan pada sopirnya, Tuan Onur. Di mana kau taruh makanan kecilnya? Di sana. Baiklah. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, Onur. Kalau saja tidak ada kau... Sama-sama, kau tidak perlu berterima kasih. Tentu saja harus. Ah, maafkan aku. Aku sudah menyambutmu datang, tapi tidak di sini. Selamat datang kembali. Terima kasih. Aku minta maaf, karena aku datang mendadak. Tidak apa-apa. Kau harus beritahu apa yang terjadi, Ibu. Ibu habis pergi dari mana dengan Tuan Onur? Nimet, mana kopinya? Cepatlah. Iya, sebentar, Nyonya. Ini dia. Terima kasih. Alangkah kekayaannya mereka. Tadi dia hanya menangis saja, Sehrazad. Kau harusnya melihatnya. Tuan Onur lalu menolong mereka. Apa mereka sudah temukan anak-anak itu? Baiklah, kita telepon saja sekarang. Anak-anak ini bagaimana? Apa yang harus aku lakukan pada mereka? Aku rasa kau jangan terlalu keras pada mereka. Mereka sangat ketakutan. Tapi saat mereka melihat neneknya, sikap mereka berbeda sekali. Tapi Tuan Onur... Mereka sudah mendapatkan pelajarannya. Sehrazad nelfon. Aku rasa Mihriban sudah cerita padanya. Ya, Sehrazad. Nyonya Nadide. Mihriban baru saja cerita padaku apa yang terjadi. Aku minta maaf. Iya, iya. Tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa. Apa mereka sudah ditemukan? Ya, mereka sudah ditemukan berkat Onur. Lalu di mana akhirnya kau menemukan mereka? Aku rasa di daerah Gebse, entahlah. Di mana tadi, Onur? Eskisar. Onur menelpon semua perusahaan bis. Lalu bis itu sedang beristirahat di Eskisar. Kami lalu ke sana dan menjemput mereka. Lalu dia membawa kami pulang tanpa masalah. Sekarang dia sedang minum kopi di rumahku. Syukurlah. Apa mereka baik-baik saja? Ya, baik-baik saja. Kalau Onur tidak membantu kami, polisi pasti harus mencari mereka di seluruh Izmir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau sampai Burhan tahu tentang ini. Aku senang sekali akhirnya mereka bisa ditemukan. Kau tahu, Ali Kemal juga sedang pergi dengan ayahnya. Jadi mereka tidak ada di sini. Mereka berdua sedang pergi ke Rusia. Ibu pasti marah sekali pada kita. Biarkan saja semua ini karena ulahmu, Burcu. Kenapa begitu? Kalau kau tidak menangis, kita harusnya sudah di Izmir sekarang. Sekali lagi, terima kasih atas bantuanmu. Iya, Nyonya. Sama-sama. Kami belum ucapkan turut prihatin dengan kejadianmu waktu itu. Maafkan aku. Pasti soal pesawat itu. Soal itu dan juga soal yang lainnya. Soal yang lainnya? Terima kasih banyak. Kami sangat senang melihatmu, Onur. Burhan bilang pasti ada yang memfitnahmu. Dia tidak percaya kalau kau melakukan hal serendah itu. Terima kasih. Aku permisi sekarang. Baiklah. Sampai jumpa. Semoga kau baik-baik ya. Saja di jalan. Semoga saja. Awas ya. Lihat apa yang akan...
aku lakukan pada kalian. Kusun, jangan, jangan. Kalau kau berani katakan apapun pada mereka saat ini, kau tidak akan lagi kuanggap sebagai menantuku, dan itu akan buruk akibatnya. Kalau Karim tidak datang juga, maka aku akan pergi. Onur, aku mohon. Dia di perjalanan, pasti akan segera datang. Aku tidak percaya dengan kata-katanya. Onur? Maafkan aku. Selamat datang, Tuan Karim. Dia sudah di sini. Selamat malam, Bibi. Selamat malam. Mari kita langsung ke meja makan saja. Bukankah kalian sudah lapar? Aku tidak lapar, Bu. Ibu yang memaksa aku untuk bicara. Aku akan bicara dan kemudian pergi. Karim, aku mohon. Kalau kau masih menghargaiku sebagai ibumu, duduklah. Aku yang minta. Ayo duduklah. Ayo, Onur.